Pemirsa, Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya bersama tim pengabdian kepada masyarakat menghadir kegiatan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1945 di Gedung Peruntukan Umum Jaro Pirarahan, Kabupaten Barito Selatan pada hari Senin 1 Mei 2023. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Bupati Barito Selatan, Lisda Ariana, Perwakilan DPRD Kabupaten Barito Selatan, Unsur Forkopinda, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Dr. Randa Sistu Hartati MSI selaku Kepala Bidang Bimas Hindu, Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Karingan Pusat Palangkaraya, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Karingan Barito Selatan, Ketua PHDI Barito Selatan dan Barito Timur, Ketua FKUB Barito Selatan, tokoh masyarakat dan umat Hindu dari seluruh desa dan kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan. Dalam sambutan Pejabat Bupati Barito Selatan, Lisda Ariana menyampaikan bahwa kegiatan Dharma Santi merupakan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi yang memberikan manfaat khususnya umat Hindu yang berada di Barito Selatan. Dharma Santi kian bermakna karena mengangkat tema melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan tekad dan kepedulian umat Hindu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan spiritualitas. Mudah-mudahan siapapun nanti terpilihnya juga bisa mengawal pelaksanaan kegiatan pemilu, baik itu legislatif, kemudian pemilu presiden maupun gubernur dan bupati pada tahun 2024. Sekali lagi kami menyampaikan selamat merayakan Dharma Santi Hari Raya Nyepi, dan kami sekali lagi atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyampaikan mohon maaf lahir dan batin bila ada salah dan hilang kami, dan kami sekali lagi mohon dukungan kita semua umat kami yang berhadir di sini untuk memberi support bagi kami beserta jajaran dan Forkopinda untuk mengawal pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Lisda mengharapkan kepada seluruh umat Hindu dan masyarakat umumnya untuk membangun komitmen agar selalu mengedepankan terlaksananya pemilu serentak 2024 yang demokratis, damai, tertib, dan aman. Beliau juga mengatakan bahwa dengan momentum Hari Suci Nyepi, kita wujudkan nilai-nilai keimanan dalam melaksanakan Dharma Agama, sehingga tujuan hidup yakni Moksartam Jagadita ya Caiti Dharma, terwujudnya kehidupan damai dan tentram, hidup rukun berdampingan sesama anak bangsa. Dalam laporan Ketua Panitia melaporkan bahwa Dharma Santi kali ini sangat meriah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena menghadirkan umat Hindu Karingan dari seluruh daerah yang ada di Barito Selatan, sehingga mencapai 1.500 peserta dan memenuhi Gedung Jaro Pirarahan. Saya mewakili panitia dan umat Hindu yang ada di Kabupaten Barito Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu PJ Bupati Barito Selatan atas bantuannya. Dan ini mungkin selama 10 tahun saya di sini berdinas, mungkin ini adalah rekor pelaksanaan kegiatan Dharma Santi yang sangat-sangat meriah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada komandan kami, orang tua kami, Bapak Kapolres Barito Selatan. Kerinduan kami ingin berkumpul, ingin bersama-sama, bersama umat kami di satu tempat, ingin melaksanakan ibadah. Dan hal itu langsung direspon sangat cepat oleh Bapak Kapolres. Dan Bapak Kapolres langsung memberikan dana sebesar 20 juta untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Bapak Kapolres. Selanjutnya, kami diarahkan untuk menghadap Ibu PJ. Dan kami menghadap Ibu PJ, dan sambutan dari Ibu PJ sangat luar biasa. Ibu PJ munculkan dana sebesar 55 juta, kemudian Ibu PJ menyampaikan kepada kami, bahwasannya, tolong laksanakan
acara ini dengan sangat dan sangat-sangat meriah. Dan itu menjadi kebahagiaan serta beban di bawah ini. Namun demikian, kami lega, artinya kerjasama tim panitia dibantu dengan ketua-ketua kami dari PHDI dan Majelis Daerah Kabupaten Barito Selatan, dukungan juga dari Institut. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Budi atas masukannya juga Pak Budi. Bu Sisto, terima kasih juga Bu, masukannya Bu sangat luar biasa. Di samping itu juga, suksesnya kegiatan ini berkat dukungan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan melalui pejabat bupati dan dukungan dari Polres Barito Selatan, serta dukungan dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya yang telah mengirimkan pengisi acara berupa tari, musik, dan lagu-lagu rohani yang tergabung dalam tim pengabdian masyarakat. Humas YNTP Palangkaraya melaporkan.